yang datang dari putri Sis NS, Shanindita yang baru saja menikah. Dengan sangat bahagia, sang ayah menggelar resepsi pernikahan anaknya pada hari Minggu kemarin. Congratulations! Kebahagiaan tengah dirasakan artis senior Heru Siswanto atau lebih dikenal Sis NS. Minggu 13 Mei kemarin, putrinya Shanindita Prasiti dan Fadilah Nur resmi menikah. Acara akad nikah itu sendiri dilangsungkan di ballroom sebuah hotel di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Usai menggelar acara resepsi, Sis dan kedua mempelai mengungkapkan kebahagiaan mereka. Alhamdulillah, wa syukurillah, pada hari Minggu tanggal 13 April 2014, jam 9 pagi terjadi akad nikah yang hikmat dan saya suka. Kami sekeluarga senang. Anak ini diminta udah dari lama. Tahun lalu ya? Iya, tahun lalu. Diminta mau dipinang. Saya melihat umurnya cukup. Lihat cintanya cukup. Sayangnya cukup. Maka saya cukupkan itu semuanya. Saya vonis boleh. Crash my party anytime. Ada tengah jelas. Ini padang postmodern. Apa artinya? Adat pandang itu adat yang paling megah, kemudian dimodifikasi pakai berlian buta uruk. Jadi mengerelep-mengerelep. Tanggal 13. Terus 40 gram emas. Apa? Itu 4 bulan, oh, 4. Bulan 4 real. Terus 2014 Singapura dolar tahun 2014. Waktu minta izin sih sebenarnya deg-degan banget sih. Tapi memang itu permintaannya Shanin juga sih, minta. Minta disuruh minta gitu. Jadi mau ya langsung minta minta izin dan alhamdulillah diterima. Setelah terikat dalam sebuah tali pernikahan, baik Shanin dan Fadil tidak ingin menunda-nunda soal momongan. Sementara selaku orang tua, Sis senantiasa mendoakan putri serta suaminya bisa menjalani rumah tangga dengan baik. Dikasihnya aja sama Allah berapa. Maunya banyak ya, tapi maunya banyak. Saya atas nama pribadi, atas nama saya dan istri saya, atas nama keluarga saya, bersama kedua mempelai, saya berharap kedua itu mendoakan ya. Insya Allah kita harus saling doa yang terbaik buat kita, buat keluarga kita, buat bangsa kita dan buat agama. Mohon doa buat kedua mempelai anak saya ini menjadi pasangan yang atau keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak punya anak yang soleh dan soleha, cepat punyanya dan hidup dengan sehat lahir batin, waras lahir batin, bahagia lahir batin, sejahtera lahir batin, damai lahir batin, diberikan rezeki halal yang berlimpah ruah. Amin amin ya rabbal alamin. Yes, amin. Sekali lagi congratulations untuk Shanindita dan juga Fadil ya. Dan juga selamat ya untuk Om Sis NS. Iya, pasti emang menjadi kebahagiaan tersendiri karena berhasil menikahkan anaknya. Apalagi anak tersayang. Pasti gitu. Perasaannya sekarang lega banget. Tapi biasanya orang tua kalau sudah menikahkan anaknya, request berikutnya adalah kapan momongan, ya? Punya anak, ya kan? Kasih mau gendong cucu. Gitu. Well, kita doakan semoga rumah tangganya langgeng terus dan Om Sis NS juga sehat selalu ya. Ya.